Joran ke belakang, nariknya ke depan. Au, au, au. Pepeng guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak RT pada hari Senin tanggal 4 ya. Perburuan udah Anggala beserta rekan-rekan dari grup yang sudah tidak asing lagi mungkin nih, seniornya Rakit Pak RT, dari awal pertama pembikinan rakit sampai sekarang jadwal hari Senin tetap selalu berjalan aktivitas berburu udang. Air untuk kali ini cukup bening untuk berburu udang ya. Peserta kali ini yaitu bersama para sesepuh. Tuh. Ini yang paling agak muda dan tekong kali ini Bapak Jenang. Ini Bang Fahru. Itu Bandar Cacing ya. Jangan lupa untuk kawasan Banjarsari dan sekitarnya nih, Mang Dono Bandar Cacing. Sama Pak Haji Hamzahnya juga tidak lupa ikut, karena perburuan kali ini rider-rider tuanya sudah turun gunung nih. Lihat nih hasilnya seperti apa, tunggu nanti ya. Jangan di skip, tonton terus dan saksikan live langsung dari Stadion Citanduy, rakitnya Pak RT. Pertama, joran sudah terlempar semua. Ada yang sedang melakukan strike, Om Igit sedang melakukan strike di kawasan boulder. Udang meliuk-meliuk di sana, masih dalam sekali, belum tampak terlihat. Yuk kita secara dekat kita totong. Apa yang terjadi? Kembali seekor udang naik ke atas rakit Pak RT. Pertama langsung disambar umpannya Mang Igit. Kemudian Jenang masih belum kelar. Lalu kemudian yang lain masih terpacu, bengong melihat joran bro. RT di payunnya. Ayo nak, lu Mang Igit. Aduh, 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 duh, 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 duh. Sambil hujan rintik-rintik, lagi-lagi udang, lagi-lagi udang. Strike masih di bawah sana. Apa ini? Wih, Mang Dono, sebagai Bandar Cacing sedang melakukan strike nih, Mang Don. Biarin ya. Aku boleh lah. Ya. Is mantap ini. Tarik coy. Lumayan lah, capit kuning-kuning. Mantap. Ya, Pak RT nih lihat melakukan strek. Ih. Au. Wow, mantap. Bunyi reelnya krikik krikik. Oh, si langlang. Cukup dilihat ya. Tuh. Ya rawan, tuh, si langlang. Sama Pak Haji saja. Si langlang. Mana Pak Haji? Lihat. Pak Haji lihat. Waduh, sama Pak Haji. Ini punya Pak RT nih. Si langlang ya. Tuh, si rumah mandi dulu ya. Ah! Mantap. Tuh. Joran ke belakang, nariknya ke depan. Au. Pepeng guys. Mana sih terakhir ini? Anu kieu teh. Sikap. Ya, menjelang sore hari masih saja berburu udang ya. Ini Om Igit setelah peserta satu orang gugur ya. Wis, udang maning ya.
Tuh, Bang Fahru masih tetap melawan takdir lemparannya. Pak Haji gimana Pak Haji? Masih semangat? Wah, Pak Haji mah dapatnya kecil, tapi kecil pun udang ya. Sih, karena perburuan sudah akan berakhir ya. Ini mungkin yang terakhir, video terakhir ya, Bang Fahru. Iya, tarik. Tuh lihat, udang bercapit biru ya. Nih, udang Citandoy setelah habis air keruh. Kebanyakan udang nih seperti sebesar ini ya. Oh, satu lagi ya. Boleh. Sambil menunggu beres-beres. Masih ada? Iya. Kita saksikan karena waktu sudah mulai adzan maghrib. Perburuan akan segera dihentikan. Berbonus plastik. Tapi ada udangnya. Ah, ternyata mendapatkan targetnya ke Bogerang ya, lumayan. Terima kasih buat rekan-rekan yang ikut partisipasi dalam komunitas mancing Banjarsari dari grup Mang Fahru ya. Hasil akhir mungkin nggak begitu dapat banyak rangga, tapi alhamdulillah mencukupilah buat makan sore nanti mungkin ya. Buat tuh masih ada yang strike, saudara Enang. Iya, lumayan kecil-kecil pun udang ya. Nih kalau satu persatu ini punya Pak Haji ya, targetnya nggak kelihatan karena di dalam koja. Kemudian Bang Fahru, mana Bang Fahru? Yang barusan. Oh, yang barusan. Oh, salah ngangkat, punya Pak Haji. Mana Pak Haji? Nanti. Udangnya? Oh, yang oren. Mana nih yang oren punya Pak Haji? Tuh lihat, ini asli udang ya, nggak ada ikan. Tuh lihat, sudah terlihat krocok lah, mantap. Tuh bisa dilihat ya ini, kalau satu persatu. Lumayan. Ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton komunitas mancing Banjarsari. Pak RT doakan semoga Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak RT pun semoga bisa terus bikin konten-konten video terbaru. Gimana Bang Fahru? Oke. Mantap. Mantap.